murid jangan banyak bicara di depan guru. Berbicara yang mubah. Kalau berbicara yang wajib ya sampaikan, bertanya hal yang tidak tahu. Kemudian dalam rangka latihan pidato ceramah disuruh oleh kiainya, ayo ceramah, tampil. Punten. Berapa? Cepon tak kengin banyak apa entah ni aden guru. Ini yang tak boleh banyak bicara, bicara moba. Kalau melatih latihan pidato, latihan bahasa asing, ya, ya tampil kan, tunjukkan. Gara-gara baca kitab Bidayah tapi tidak paham maksudnya, wa ayyuqallila baina yadayhi al-kalam, mempersedikit ucapan di depan gurunya. Disuruh oleh gurunya, ayo ngaji Quran, bismillahirrahmanirrahim, baca, tidak boleh banyak-banyak katanya. Ini minta dikasih sedikit ini. Kalau baca Quran ya baca yang banyak kan gitu. Yang tidak boleh bicara yang mubah, yang tidak, belum tentu jelas manfaatnya. Ada murid terlalu banyak bicara di depan guru. Anu kiai gini, kiai gini, apa sih kacator? Apa kiai na yang kepanjana TV? Kami akrab dengan guru kami. Ada yang seperti orang tua kami, ada yang seperti sahabat kami. Tapi diajari membatasi diri juga. Begitu kami berlebihan dalam berbicara, ditegur, diingatkan. Ketika kami juga pernah sewaktu di pesantren dulu, setiap ba'da subuh hari Jumat atau hari-hari tertentu, hari Kamis apa ya yang saya ingat itu, ada latihan khitobah. Ya harus, kalau sudah gilirannya ya harus khitobah dengan bahasa Arab. Iya harus tampil berdiri dan dituntut untuk banyak menyampaikan isi khitobah. Kalau kemudian mempersedikit, justru itu bukan waktunya kan ya.